أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، تسمّد تدبر سورة مريم ayat 64. Sebelum tu kita tengok apa dia antara pengajaran daripada ayat-ayat yang lepas. Ayat yang lepas ialah Allah cerita tentang apa? Cerita tentang apa? Allah cerita tentang surga. Kalau sebelum tu Allah cerita tentang umat-umat dahulu sebagai hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah cerita selepas habis waktu para nabi dahulu, para rasul dahulu, datanglah golongan yang mengabaikan solat, kemudian mengikuti syahwat, hawa nafsu, dan berakhir dengan kalau mereka tak bertaubat, mereka akan dicampak dalam neraka. Nama neraka itu Ghayya. Okey, lepas tu Allah bagi tahu yang tak solat, yang ikut nafsu, ada tak masih peluang kepada mereka untuk mereka bertaubat? Ada. Jadi Allah kata, kecuali mereka yang bertaubat, maka mereka akan selamat daripada dicampak dalam neraka Ghayya. Dan mereka ni sama ada baru bertaubat ke lama, maka mereka akan dicampak ke dalam, akan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian Allah sifatkan syurga. Apa dia antara sifat ataupun kebaikan dalam syurga yang sepatut menjadi pendorong kepada orang beriman untuk menambahkan amal? Apa dia antaranya? Apa dia? Dalam ayat 62 kan, Allah sebut ada dua benda yang antara yang paling istimewa di syurga. Dalam ayat 62 ada dua perkara. Apa dia? Yang pertama, makan. Makan tu istimewa ke? Istimewa tak makan?
Tapi ramai yang sakit di hospital sebab apa? Sebab makan. Ramai ramai pula orang yang tak cukup makan tapi tak masuk hospital pun. Kan yang di Pulau Mega, mana ada masuk hospital. Jadi sebenarnya nikmat ni apa? Nikmat makan ke nikmat apa? Cuba perhati, cuba tadabbur. Kenapa Allah sebut? Dalam ayat lain banyak Allah sebut nikmat dalam syurga. Tapi dalam ayat 62, Allah sebut dua. Satu, tidak dengar perkataan sia-sia. Yang kedua, makan sepanjang masa. Kenapa Allah sebut dua ni? Sebab pertama, yang yang memenatkan badan manusia, yang meletihkan manusia, apa dia? Masa hidup kat dunia. Ha? Kerja, cari rezeki kan? Sebab apa? Di dunia, rezeki tak diberi percuma. Nak rezeki kena cari, keluar pagi balik petang. Daripada muda sampai ke tua. Kadang-kadang tua pun kerja lagi, sambung kontrak. Penat, letih nak cari rezeki. Satu. Yang kedua, yang memenatkan manusia di dunia, kata-kata manusia. Kata-kata manusia ataupun perbuatan manusia. Kadang-kadang kita cari kerja dan cari rezeki, orang tak suka. Kadang-kadang orang dengki. Kadang-kadang kat ofis kan, muluk-muluk tu, suara tu menyakitkan hati. Kadang-kadang balik rumah pula diletir oleh bini pula. Ha. Kadang-kadang pergi masjid diletir oleh ustaz. Betul tak? Tengok ah, Allah sebut dua nikmat ni. Kenapa? Dua nikmat ni yang memenatkan, yang menyusahkan manusia kat dunia. Kalau nak makan bukan senang, kena bekerja keras. Dalam bekerja keras, hanya nak makan, nak hidup, ada kata-kata perbuatan yang sentiasa menyakitkan. Betul tak? Kalau tak kat rumah, di masjid. Kalau tak di masjid, kat ofis. Kalau tak di ofis, di jalan raya. Kadang-kadang kita pergi Mekah pun, ada tak kata-kata yang menyakitkan? Ada. Kan, kadang-kadang ketua muassasah. Kadang-kadang kawan sebilik. Ha. Menyakitkan hati. Ya Allah. Allah nak beritahu, dua benda ni bila kamu masuk syurga, hilang. Pertama, kamu tak akan penat lagi mencari rezeki. Kenapa? Rezeki akan sentiasa diberi pada kamu tanpa usaha. Berapa lama ni rezeki akan diberi tanpa usaha, tanpa kerja, tanpa penat? Berapa lama? Ha? Selama-lama. Kemudian dalam satu hari itu, bila kita boleh makan? Sepanjang masa. Kat dunia adalah kena cari, dah kena penat. Lepas tu kena marah ke orang, sakit hati lagi, bos tak naikkan gaji, minyak pula naik. Kan? Lepas tu boleh makan pula berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Tiga. Sekali makan berapa pinggan? Satu pinggan je. Makan pinggan kedua dah tak? Ya Allah. Jadi Allah nak beritahu, siapa yang bekerja keras mencari rezeki kerana Allah, maka Allah bagi kelebihan kat syurga, rezeki tanpa usaha dan bukan tiga kali sehari. Dan dia tak perlu risau penyakit ke, kenyang ke, tak ada. Kemudian yang kedua, Allah nak beritahu, siapa yang sabar mentaati Allah mencari rezeki kat dunia, walaupun kata-kata orang menyakitkan hatinya, maka Allah balas di syurga, dia tak akan dengar lagi kata-kata yang lara, yang menyakitkan hati. Kadang-kadang yang menyakitkan hati ni bukan kata-kata, bukan perbuatan, tapi suara orang menjerit. Gol! Kan, kita tidur, baru tidur lewatkan, tiba-tiba jiran sebelah, gol! Sakit hati tak?
Di syurga dia tak macam tu. Tak ada. Tak tahu yang kata gold tu boleh masuk syurga ke tak? Boleh faham? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kadang-kadang kat dunia bukan suara, bukan kata-kata, bukan perbuatan, tapi reaksi muka pun menyakitkan hati. Betul tak? Kita pergi kerja, bos kita tak senyum, sakit hati tak? Kita order kedai mamak, masam je muka. Kita kata, boleh tak senyum? Aku nak bayar ni, kan? Ada saja yang menyakitkan. Tapi di akhirat besok, semuanya salaman, salaman, salaman. Jadi kat dunia, ada tak tempat kita duduk di mana-mana, tak ada perkataan lawa, tak ada perkataan sia-sia, tak ada perkataan yang menyakitkan hati. Ada tak? Ada tak? Di surau. Di surau kadang-kadang ustaz tu menyakitkan hati kita kan? Asyik menyindir je. Kena atas kepala kan? Macam ni baik tak payah datang. Jadi ulama kata, kalau ada kat dunia, kita duduk satu majlis, tak ada kata-kata yang menyakitkan hati, menyakitkan telinga kita, itu tempat yang menyerupai syurga. Kalau ada, itu antara ciri-ciri tempat syurga. Mana siapa tu? Dalam majlis ilmu, majlis orang-orang yang beriman, yang tak menyakitkan hati, tak menjerit, tak memekik kan? Betul? Tapi kadang-kadang ada ustaz menjerit-jerit kan? Dia macam jemaah duduk kat rumah, dia menjerit. Kan? Speaker dah kuat, dia menjerit, menyakitkan hati. Itu bukan majlis syurga. Okey, ayat 63. Apa pengajarannya? Allah kata apa? Itulah syurga yang kami akan wariskan daripada kepada hamba-hamba kami yang pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Apa yang Allah nak beritahu? Syurga tu nikmat bukan kepala. Semua orang nak. Orang kafir pun nak syurga. Betul kan? Tanyalah orang India, orang Cina, nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Dia jawab apa? Nak masuk syurga. David Romogen pun nak masuk syurga. Dia kata apa? Aku menantimu di. Itu India. Tapi ayat 63 apa yang Allah nak beritahu? Allah nak beritahu apa? Ha? Bukan. Warisan tu apa maksud? Ha? Makna kalau saya wariskan harta ni kepada anak saya, makna dia akan jadi hak dia secara mutlak. Tak ada satu benda lagi yang Allah nak beritahu. Apa dia? Ha? Apa dia yang Allah nak beritahu? Apa dia? Allah nak beritahu syurga ni nikmat sangat-sangat hebat, tapi harganya mahal. Bukan semua orang akan dapat. Bila harga tu mahal, maka bayaran pun mahal. Allah tak akan bagi pada semua orang, melainkan hanya orang yang bertakwa. Allah tak kata syurga untuk orang yang solat. Bukan. Syurga bukan untuk orang yang puasa. Bukan. Syurga bukan untuk orang yang kelas, datang kelas tadabbur. Bukan. Syurga bukan untuk orang pergi haji berkali-kali. Bukan. Tapi syurga untuk orang yang mana lebih mudah? Takwa dengan solat. Ha? Berapa ramai orang yang solat tapi tidak ada takwa? Kan?
lepas balik masjid buang masa kedai mamak kan. Perempuan pula lepas solat buka aurat, tak ada takwa. Kan? Yang pergi haji bukan semua bertakwa, betul tak? Kadang-kadang ambil hak orang. Dia dah pergi tahun lepas, tahun ni pergi lagi. Orang miskin kena tunggu 15 tahun. Tak ada takwa. Sebab tu Allah kata bayaran syurga mahal. Bukan solat saja, bukan puasa, tapi takwa. Apa makna takwa? Takwa berjaya menundukkan nafsu untuk ikut semua perintah Allah dalam semua keadaan, ataupun meninggalkan larangan Allah dalam semua keadaan. Contoh saya dah kita dah sebut minggu lepas kan, apa ciri-ciri orang bertakwa? Suka infak ketika senang dan nak bagi masa duit banyak senang, tapi nak bagi masa duit sikit susah. Itu takwa. Kalau kita hanya boleh bagi masa duit banyak, bila duit sikit kedekut susah, belum bertakwa. Kemudian tahan marah, cuaca panas dah marah, jalan jam dah marah, lampu merah lambat marah, bila tak ada orang dia langgar, tak sabar, bukan senang. Kemudian yang ketiga, orang takwa ialah suka maafkan orang. Sebelum orang minta maaf, dia maafkan. Oh, bukan senang. Ramai orang salat tapi tak boleh maafkan orang. Ramai orang salat setiap malam, salat malam, tapi maafkan orang, minta maaf. Dahi hitam salat malam. Boleh faham? Sebab tu ada ahli syurga yang Nabi gembirakan dia, dia ahli syurga. Bila sahabat tengok ibadat dia, tak bangun malam pun. Tapi dia ahli syurga. Apa kelebihannya? Dia maafkan semua orang. Setiap hari dia cek tengok siapa yang buat salah pada dia. 5 orang ke, 10 orang ke, kesalahan kecil ke besar, semua dia maafkan. Tapi tak bangun malam. Nampak tak? Itu takwa. Belum tentu bangun malam setiap malam mudah memaafkan orang. Macam mana? Cara dia memaafkan. Tak, dia ada dua cara. Pertama, kita maafkan tanpa orang tu tahu. Yang kedua, kita maafkan jumpa dia. Dan yang mana lebih baik? Dua-dua betul. Yang mana lebih baik? Kenapa jumpa lebih baik? Sebab bila kita jumpa dia, kita beritahu, kita maafkan dia, tambah satu lagi ibadat. Iaitu antara amalan yang paling Allah suka ialah menggembirakan saudara kita. Bila dia tengah stres sebab kita tak maafkan, tiba-tiba kita beritahu, saya maafkan, dia rasa lega. Menggembira, melegakan sahabat kita adalah ibadat yang Allah suka. Tapi syarat kalau nak maafkan, syarat dia apa dah? Mesti dia berubah menjadi lebih baik. Kalau kita maafkan dia lagi naik tacang, tak boleh maafkan. Islam tak benarkan. Boleh? Apa lagi ciri-ciri orang bertakwa? Apa dia? Bangun solat malam. Berapa minit? Bangun solat malam berapa minit? Apa Allah kata? Wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang bertakwa sedikit sekali mereka tidur. Maksudnya mereka bangun sebahagian besar malam. Ada? Dah cukup syarat tak? Dah. Belum lagi. Oh, belum tu cukup lagi. Umur berapa dah? Kurang setahun 70. Kurang setahun 70. Syarat nak jadi orang takwa belum cukup. Tapi kadang-kadang syarat tu satu hari boleh kita kan. Kalau kita bertaubat malam ni bangun, besok mati, semoga kita termasuk orang yang bertakwa. Dan satu lagi sifat orang bertakwa, Allah sebut apa? Dalam harta dia, wa fi amwalihim
hakun lisaili wal mahrum. Dalam harta orang bertakwa ada hak orang miskin. Faham tak? Harta dia tapi hak orang miskin, bukan hak dia. Apa maksud dia? Maknanya kalau dia tak bagi hak, dia tak bagi kepada orang miskin, dia makan harta orang miskin walaupun dalam poket dia. Faham? Mana antara ciri orang bertakwa selain pada bangun malam, duit dia setiap bulan ada diberi khas untuk orang miskin. Orang miskin pula ada dua. Pertama yang meminta, yang kedua oh, bukan senang. Yang tu Allah kata, kami wariskan syurga yang hebat ni, yang mahal ni, kepada orang yang ada nilai takwa. Bukan salat sahaja, bukan datang ke masjid sahaja. Boleh? Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Okey, kita sambung ayat 64. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma natanazzalu. Dan tidak natanazzalu, kami turun. Illa, kecuali, bi amrin, dengan amrin perintah. Ada tak orang Melayu nama Amrin? Ada kan? Amrin bin Buang. Ada kan? Ada. Siapa dia? Ketua audit negara. Nama dia Amrin. Mungkin dia ambil daripada ayat ni kot. Lepas tu bapak dia pula nama Buang. Dengan perintah Rabbika, pencipta engkau. Okey, siapa yang bercakap ni? Tidak kami turunkan. Natanazzalu beza dengan nanzil. Kalau nanzil kami turunkan, kalau natanazzalu kami turun dari semasa ke semasa. Mana turun tu berlaku sepanjang masa, tapi bukan berterusan. Siapa yang bercakap ni? Ha? Bukan malaikat. Sebab turun ayat ni apa dah? Dalam satu hadis disebut wahyu terputus. Apabila Nabi ditanya oleh orang musyrikin tentang tiga perkara. Apa tiga perkara tu? Orang musyrikin nak mengesahkan Nabi Muhammad ni adakah betul-betul Nabi. Maka dia tanya tiga soalan. Tiga soalan pun dia ambil daripada siapa? Orang Yahudi di Madinah. Sebab orang musyrikin Mekah dia tak ada maklumat, dia tak ada kitab. Dia pergi ke Madinah, tanya orang Madinah, orang Yahudi di Madinah, macam mana cara kami nak mengesahkan Muhammad ni betul-betul Nabi. Jadi orang Yahudi mengajak orang musyrikin, bila kamu balik Mekah, tanya Muhammad tiga soalan ni. Kalau dia boleh jawab, Nabi lah dia. Kalau tak boleh, kelentong. Apa tiga soalan tu? Ha? Pasal? Pasal hari kiamat? Bukan. Ha? Bukan hari kiamat, ha? Pertama pasal pemuda Kahfi. Yang kedua? Pasal Zulkarnain. Dua-dua dalam surah Al-Kahfi kan? Yang ketiga pasal? Roh. Nabi kata apa? Aku akan jawab besok. Dan Nabi tak sebut? InsyaAllah. Bila Nabi tak sebut insyaAllah, wahyu tak turun. Jangka Nabi besok turun, wahyu tak turun. Ada kata tiga hari, ada kata seminggu. Bila wahyu tak turun, ini turun ayat ni. Lepas tu Jibril turun, Nabi pun tanya, kenapa kamu tak turun pada aku lebih daripada ataupun macam biasa? Selalu turun. Kenapa kali ni lama? Aku rindu kepada engkau.
Siapa rindu kepada siapa ni? Nabi rindu pada Jibril. Sebenarnya Nabi rindu kepada siapa? Kepada apa? Kepada wahyu, kepada Al-Quran. Maka Jibril kata apa? Kalau kamu rindu pada aku, aku lagi rindu pada kamu. Tetapi aku adalah mengikut perintah Allah. Aku akan turun bila Allah perintah. Aku akan berhenti bila Allah kata jangan turun. Aku rindu pada engkau, tapi aku terikat dengan engkau. Ini Jibril jawab ni. Tidaklah kami turun dari semasa ke semasa, melainkan dengan perintah Tuhan engkau. Boleh faham? Jadi apa pengajaran daripada peristiwa ni? Apa pengajaran? Apa dia? InsyaAllah. Oh, pentingnya sebut insyaAllah. Ya, ingat pengajaran, pengajaran lagi besar. Nabi tak sebut insyaAllah sebab tu wahyu lambat turun. Tak, pengajaran lagi besar apa dia? Jangan ingat satu perkara tu daripada kita. Ada lagi besar. Pertama, malaikat ni makhluk yang paling suci, kan? Ada dosa tak Jibril? Jibril yang bawa wahyu adalah malaikat yang paling mulia di kalangan semua para malaikat. Yang paling tinggi kedudukan dan yang paling bersih. Tak ada dosa langsung. Tapi masih taat kepada Allah. Allah kata turun-turun. Allah kata hari ni jangan turun. Walaupun kamu rindu pada Muhammad, jangan turun. Walaupun seminggu. Dan pernah diriwayatkan selepas turun Iqra, jarak selepas Iqra turun apa? Lepas tu Al-Muzammil, ataupun ada pendapat mengatakan Al-Mudassir. Jarak terputusnya ada kata 3 tahun, ada kata 2 tahun setengah, ada kata 35 hari, ada kata 15 jarak, kan? Jadi pengajarannya apa? Malaikat yang suci, yang paling baik pun sentiasa taat kepada Allah. Tapi berapa ramai manusia yang kotor masih lawan Tuhan. Boleh faham? Jadi manusia banyak dosa, banyak kotor hati dia, tapi masih nak lawan lagi. Tengok Jibril paling bersih tapi sentiasa taat. Kalau dah paling bersih, lawanlah sekali-sekala, kan? Okey kan? Sebab kita kotor pun banyak kali lawan tak Tuhan. Okey kan? Jadi pengajarannya, kalau Jibril yang bersih pun takut nak lawan Tuhan, kita yang kotor cukup-cukuplah. Yang kedua, pengajaran kedua apa dia? Nabi ni sangat rindu kepada wahyu. Nabi tak boleh duduk kalau wahyu tak turun. Subhanallah. Kita rindu tak pada Al-Quran? Ni Quran bukan belum turun, memang dah turun dan lengkap dah. Rindu tak pada Quran? Bila satu hari tak baca, dua hari tak baca, rindu tak? Kenapa semua tak jawab ni? Tak ada tak perasaan rindu? Ha? Contohlah tiga hari tak baca Quran, ya Allah. Sebab apa? Quran hilang. Ada tak perasaan macam tu? Tak, kalau tak ada, jawab tak ada. Jawab soalan, saya nak bagi soalan yang seterusnya. Nabi rindu yang belum turun. Kita dah turun dan lengkap depan mata kita. Kadang-kadang tiga hari tak baca tak kisah pun. Kadang-kadang baca tak faham tak ada masalah pun. Ada masalah tak kita? Ada masalah. Kita ada masalah dengan Tuhan. Bila tak rindu pada Al-Quran, sebenarnya tak cinta pada Allah. Jadi ambil pengajaran. Orang sehebat Nabi sentiasa menunggu-nunggu wahyu turun. Kita wahyu dah turun dan lengkap dah bercetak. Dan ada dalam telefon, kadang-kadang satu hari terlupa nak buka. Mana kita ada masalah
dengan Allah. Percayalah. Betul, betul Haji. Penat, pernah tak 3 hari tak baca Quran? Kadang lebih ya. Oh, pernah lebih. Paling lama berapa lama tak baca Quran? 10 hari dah bacalah. 10 hari tu dah baca. Oh, biasa 10 hari. Biasa 10 hari tak baca, rindu tak? Rasa nak baca tu, kita buka baca. Oh, rasa nak baca, tapi macam mana boleh sampai 10 hari tu? Dia kalau nak baca, rindu satu hari, boleh tak sampai 10 hari? Tak, kalau orang rindu, dia tak mungkin sampai hari kedua. Kalau dah sampai hari ketiga, makna apa? Rindu ke tak rindu tu? Kita rindu pada kawan kita, pada makwa kita kan? 3 hari tak message. Lepas tu kita beritahu, saya rindu pada awak. Kenapa tak message? Bohonglah tu. Boleh faham? Kalau rindu, senang tak kita nak baca Quran sekarang? Zaman Nabi mana senang? Mana ada bercetak macam kita? Kita Quran berlambak tu. Nampak tak, tak berubah tempat tu. Betul? Pergilah mana-mana masjid, mesti ada rak Al-Quran, mesti ada Quran dan mesti tak berubah kedudukannya. Tanda apa tu? Lepas tu tengok pula Quran di rumah. Berubah tak tempat? Rusak tak Quran tu? Tak. Yang rusak apa dia? TV. Azan dah? Okey. Kata Jibril, kami tidak akan turun melainkan dengan perintah. Jadi apa saja kamu nak daripada kami, kami tak boleh buat apa. Kami pun rindu kepada engkau, tapi kami terikat dengan perintah Allah. Kemudian Jibril beritahu, kenapa terikat dengan perintah Tuhan? Sebab lahu baginya, bagi siapa ni? Bagi Allah, ma baina aidina. Apa yang baina aidina apa dah? Depan kami. Apa yang di hadapan? Wa ma khalfana, dan apa yang di belakang. Wa ma baina zalik, dan apa yang di antara itu. Apa maksud ni? Apa maksud? Maksudnya ialah Jibril nak beritahu, aku terikat dengan perintah Tuhan engkau. Walaupun engkau nak aku turun, tapi tak boleh. Allah kata jangan turun, aku tak turun. Allah kata turun, aku turun. Kenapa? Sebab bagi Allah, milik Allah sahaja apa hukum-hukum yang lepas, apa saja hukum yang akan datang dan apa saja hukum yang tengah-tengah. Jadi Allah akan perintah aku berdasarkan apa? Keperluan. Kalau kamu, aku perlu turun, Allah kata turun. Sama ada yang dah lepas ataupun yang sedang ataupun yang akan berlaku. Jadi Allah berkuasa penuh untuk menentukan bila perlu turun, berapa ayat perlu dibawa, di tempat mana. Itu adalah lahu, hanya milik Allah. Jadi kamu kena faham maksud Jibril. Kamu kena faham, aku pun rindu pada kamu. Kemudian kata Jibril, wa ma kana rabbuka, dan tidaklah rabbuka adalah Rabbuka, Tuhan engkau, nasiya. Apa makna nasiya? Lupa. Apa maksud ni? Apa kaitan hujung ayat dengan sebelum? Jibril kata Tuhan tak pernah lupa pun. Lupa apa? Ha? Allah tak pernah lupa menurunkan wahyu, dan Allah tak mungkin lupa kepada engkau. Mustahil. Sebab engkau adalah makhluk yang terpilih. Tapi bila Allah melewatkan wahyu, bukan makna Allah lupa, tapi sebab keperluan. Allah lebih tahu apa yang terbaik.
Kadang-kadang sampai 3 hari, kadang-kadang sampai 15 hari. Bukan makna Allah lupa, tak. Lepas tu kata Imam Syafi'i, ayat ni wama kana rabbuka nasiya. Allah tak pernah lupa. Ayat ni menjadi panah kepada orang yang zalim dan menjadi perawat kepada orang yang dizalimi. Apa maksud dia? Bila wahyu tak turun, orang musyrikin Mekah kata apa pada Nabi? Ada seorang wanita kata, syaitan kamu dah lupa kamu. Siapa maksud syaitan tu? Jibril. Ah, sakit hati tak Nabi? Makhluk yang mula dia gelarkan syaitan. Dan ramai lagi orang Mekah kata, tengok Tuhan kamu dah benci pada kamu. Sebab tu antara turun ayat apa ni? Wadduha wallayli iza saja, kemudian ma wadda'aka, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surah apa ni? Wadduha, cuba terjemah. Ma wadda'aka, tidak, wadda' daripada widak, hajjatul wadak. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ini ada pendapat ulama mengatakan ini tempoh yang kedua wahyu terputus selama beberapa hari. Setelah turun beberapa surah, kemudian putus wahyu beberapa hari. Jadi ada wanita Quraisy, dia kata apa? Syaitan engkau dah lupa pada engkau. Maka turun ayat ini menjawab, Tuhan engkau tidak pernah wadda'aka, meninggalkan engkau. Dan wama qalahu, dan Tuhan engkau tidak pernah qala, mana benci kepada engkau. Qalahu qalaka, ma wadda'aka rabbuka wama qala. Jadi Allah tak pernah benci dan Allah tak pernah tinggalkan kamu. Jadi apa hikmah wahyu kadang-kadang lambat turun? Apa hikmahnya? Kita kalau wahyu lambat turun, seronok ke? Rindu. Seronok ke rindu? Kalau wahyu lambat turun, rindu. Habis yang dah turun tak baca-baca. Okey. Boleh? Jadi bila orang musyrikin menuduh macam-macam pada Nabi, Nabi sedih tak? Bila Nabi sedih, turun ayat ni. Wama kana rabbuka nasiya, Tuhan engkau tak akan lupa pada engkau. Bukankah itu merawat kesedihan Nabi? Tuhan sendiri cakap, jangan sedih. Dan bagi orang yang zalim pula, ayat itu adalah sebagai tamparan. Apa yang kamu kata pada Nabi, kamu kata pada Jibril ke kepada Tuhan, Allah tak lupa, Allah akan balas. Jadi kalau kita dizalimi oleh orang, jangan sedih. Ingat ayat ni, Allah tak lupa kezaliman dia. Okey. Kemudian sebab, kalau kita tanya kenapa Allah tak lupa, kan banyak manusia ni, ada juta-juta, bilion, dan kerja manusia pun 24 jam lagi banyak. Macam mana Allah tak lupa? Kita anak kita tak ramai pun, 4-5 orang kan. Kerja kita pun tak banyak, rumah pun tak besar, tapi banyak benda tak kita lupa. Kan? Biasa kita lupa. Yang biasa kita lupa. Dalam kerja yang kecil, anak tak ramai, rumah pun kecil, banyak benda kita lupa tak? Okey, antaranya? Lupa? Lupa rekat solat. Itu setiap hari ke? Kadang-kadang lupa kunci kan? Kadang-kadang lupa telefon, betul kan? Tapi yang paling, yang paling kerap apa dia? Lupa rekat solat. Solat lambat. Solat lambat bukan lupa, itu sengaja tu. Dan yang paling dia tak lupa apa dia? Makan. Boleh? Jadi kita dalam anak tak ramai, kerja pun kecil, rumah pun sempit, pun banyak lupa.
Tapi Allah ni makhluk juta-juta dengan jin lagi, dengan malaikat lagi, kerja pula macam-macam, berlaku 24 jam, macam-macam. Macam mana Allah tak lupa? Macam mana Allah boleh tak lupa? Ha, jawapannya, sebab dia Rabbus samawati wal ard. Dia pencipta. Rabb apa mana? Pencipta, pemilik dan pengurus. Macam mana dia tak lupa? Dia yang cipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi, apa yang di langit, apa yang di bumi, apa antara langit dan bumi, semua dia cipta, dia urut, dia memiliki. Macam mana, mana mungkin dia lupa? Langit-langit wal ardan bumi. Fa'budhu. Lalu sebab Allah tu hebat, Allah pencipta, pemilik, pengurus langit-langit dan bumi, maka apa kewajipan kamu? Maka sembahlah. Sembahlah dia. Kemudian wastabir. Apa makna wastabir? Wastabir daripada perkataan sabarah. Sabarah. Kemudian ditambah. Kalau belajar bahasa Arab, dia tambah apa ni? Tawazanda ifta'ala. Yang ni fa'ala. Sabara wazanda fa'ala. 3 huruf. Tapi bila dia nak jadi ifta'ala. Ifta'ala. Huruf asal dia fa'ilam. Fa'ilam. Huruf yang ditambah pada? Ha? Alif dan ta. Okey, bila ditambah alif dan ta pada sabara jadi apa? Is ta istabara. Ha, alif ni sama dengan alif ni, ta sama dengan ta. Istabara. Tapi susah nak sebut. Daripada sad huruf isti'la, kalau kita baca tajwid, kemudian nak tukar kepada ta, susah nak sebut. Apa huruf yang tebal, yang istilah, yang nak sama dengan sad? Apa dia? Ta. Ha, maka ta ni ditukar kepada ta. Istabara. Jadi kalau sabara, sabar kan? Kalau kita nak perintah, was isbir. Isbir. Yang ni kalau nak perintah, ni kita nak perintah pada orang, is tabir. Sekarang apa beza dia? Yang banyak kita jumpa dalam Quran, isbir ke istabir? Yang banyak kita jumpa. Okey, boleh tak bagi contoh ayat? Ha, contoh wasbir ala ma yakuluna. Surah Muzammil. Fasbir lihukmi rabbika. Adapun wastabir, satu dalam ayat ni, satu lagi surah Taha. Wa'mur, surah Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati. Kemudian wasbir ke wastabir? Oh, tak jawab, tak hafal tu. Wastabir. Okey, sekarang saya nak sebut perbezaan antara isbir dengan istabir. Asal perkataan sabara, sabar. Cuba tengok ni. Wasbir ala ma yakuluna. Sabarlah, Allah perintah pada Nabi, atas apa saja yang dikatakan oleh orang musyrikin. Gila, tukang sihir, Allah guna perkataan sabar. Yang ni, fasbir. Sabarlah kamu dalam melaksanakan, dalam menyampaikan hukum Tuhan engkau.
Tapi bila perintah solat, suruhlah ahlaka, ahli keluarga engkau, solat. Lepas tu Allah guna apa? Wastabir. Allah tak kata wasbir. Yang ni pun sama, sembahlah dia dan wastabir. Allah tak kata wasbir. Okey, apa beza dia? Salat ni berapa kali sehari? Salat berapa kali sehari? 5 kali. Tapi orang musyrikin kata Nabi gila ke? Berapa kali sehari? Ha? Banyak kali, tapi ada tak 5 kali sehari? Tak ada, mungkin seminggu sekali kan? Mungkin sebulan sekali. Dan Nabi, Allah perintah Nabi sabar dalam melaksanakan hukum Allah, dalam menyampaikan. Bukan mesti setiap hari. Tapi bila solat, 5 kali sehari. Bila benda tu berterusan dan kerap kali, maka Allah guna perkataan wastabir. Sebab apa? Sebab cabarannya lagi besar. Nak solat 5 kali sehari, kemudian nak suruh ahli keluarga kita solat 5 kali sehari. Berapa lama ni? Sampai mati. Maka kesabaran perlu kuat dan ditingkatkan. Dalam bahasa Arab guna perkataan wastabir. Boleh faham? Ini Allah kata apa? Fa'bud, sembahlah dia dan wastabir, sabarlah li'ibadatihi, untuk beribadat kepadanya. Okey. Jadi ibadat ni setiap hari ke sekali seminggu? Setiap hari. Maka bila setiap hari, Allah guna perkataan wastabir. Boleh? Jadi berdakwah tak mesti setiap hari, Allah guna wasbir. Bila ibadat setiap hari ataupun 5 kali sehari, Allah guna perkataan wastabir. Tapi bila cari rezeki, Allah ada tak sebut dalam Quran? Carilah rezeki dan sabarlah kamu. Ada? Tak ada. Kenapa tak ada? Tak ada satu ayat pun Allah kata carilah rezeki dan sabar. Yang ada, bila berdakwah sabar, bila solat sabar, bila orang maki sabar. Pasal apa cari rezeki Allah tak bagi arahan sabar? Allah dah, Allah dah tentukan. Sebenarnya ada tak orang cari rezeki tak sabar? Ada. Siapa? Yang keluar pagi tu dan sampai jalan jam tu, bukankah itu menunjukkan mereka sabar? Dia macam ni. Manusia bila dia cari benda yang dia nampak dan untuk kepentingan dia masa tu, dia akan sabar dan Allah tak perlu bagi arahan. Sebab apa? Sebab benda tu nampak dan dia boleh rasa sekarang. Dan cari rezeki ni nafsu suka ataupun tak? Nafsu suka, sebab nak makan, nak berjalan kan. Tapi bila nak solat, bila nak beribadat, bila nak berdakwah, nafsu suka tak? Bila tak suka, Allah bagi arah sabar. Walaupun solat tu nampak mudah, tapi nafsu kamu tak suka, kamu kena lawan nafsu. Apatah lagi solat. Apatah lagi nak suruh anak kita 5 kali sehari. Siapa boleh sabar? Ramai tak sabar nak hantar anak pergi sekolah. Ramai. Tapi ramai tak sabar nak suruh anak solat 5 kali sehari. Tak ramai. Kadang-kadang 2-3 hari dia sabar, lepas tu Allah tak kamu lah. Tapi kalau hantar anak sekolah, dia sabar tak? Ada mak bapak tak sabar. 3 hari hantar, hari ke-4 anak dia malas. Okey lagi, hari ke-5 malas. Hari ke-6, lantak kamu lah. Pandai-pandailah kamu. Ada? Tak ada. Mak bapak sabar kalau untuk masa depan anak dia kat dunia. Tapi solat ni kebanyakannya tak sabar. Boleh? Tengok anak kita sekarang kat mana?
Siapa boleh tahu anak kita kat mana sekarang? Yang tak datang lah. Tapi kalau masa belajar, kita tahu anak kita di mana. Tahu. Kita pergi cek pula. Kadang-kadang cek pula. Anak kita betul tak pergi sekolah. Tapi bila solat, kadang-kadang mak bapak tak kisah pun. Anak duduk kat mana, solat ke belum, masjid ataupun solat seorang. Boleh? Jadi Allah nak beritahu, antara benda yang besar dan berat ialah berdakwah solat. Okey? Hal ta'lamu lahu? Adakah ta'lamu kamu tahu baginya bagi apa ni? Samia. Apa makna samia? Sama. Apa maksud sama di sini? Apa maksud? Jadi Allah nak buka minda kita. Kamu tahu tak? Ada benda yang sama seperti beribadat kepada Allah dan sabar. Ada tak kat dunia ni? Ada tak? Jawapannya? Tak ada. Apa maksud? Bila beribadat dengan betul, jiwa tenang je. Ada tak ibadat dalam agama lain? Dan lagi tiada apa dia? Bila kamu beribadat dengan betul, kat dunia jiwa kamu tenang. Di akhirat besok, dapat syurga yang kekal abadi. Ada tak ibadat lain yang sama dengan beribadat kepada aku? Jawapannya memang tak ada. Sebab Allah tu maha apa? Penyayang. Dia cipta kita, dia suruh kita solat, nak bagi apa? Yang lebih baik daripada dunia. Mana ada agama lain? Boleh? Jadi punca manusia tak solat ataupun mak bapak sendiri mengabaikan solat anak-anak, apa sebab? Apa sebab? Ha? Kadang-kadang tak ada masa nak ajar anak solat. Apa sebab? Ha? Anak degil, tapi dia boleh paksa anak dia sekolah. 11 tahun pula tu. Apa sebab? Tak, sebabnya mak bapak sibuk cari rezeki. Ha, kita lupa dalam ayat tadi Allah kata apa? Wa'mur ahlaka bis-salati. Surah Taha ayat 1:32. Kemudian wastabir. Lepas tu Allah kata apa? La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuk. Cuba terjemah. Wa'mur, perintahlah ahlaka bisalat, ahli keluarga kamu bisalati. Wajib kamu perintah keluarga kamu salat. Kemudian perintah kedua, sabar sungguh-sungguh. Kadang-kadang kamu nak salat pun tak sabar, apatah lagi nak suruh anak salat. Jadi kena tingkatkan kesabaran. Lepas tu je, lepas suruh solat, lepas suruh sabar, Allah beritahu apa? Ha, kami tak minta pun kepada engkau rezeki. Ada orang suruh orang buat kerja, sebab apa? Dia ada kepentingan. Kan? Tapi Allah bila suruh kita solat, suruh ahli keluarga kita solat, Allah ada kepentingan tak? Tak. Allah kata, aku bukan nak rezeki daripada kamu pun. Bahkan nahnu, kami yang bagi rezeki. Subhanallah. Tengok ayat ni. Allah kata di akhir, kami bagi rezeki. Tapi di atas apa dia? Allah suruh apa? Sepatut logiknya beda. Kalau bawah Allah kata kami bagi rezeki, yang atas Allah suruh apa? Bekerja. Faham tak? Bekerjalah kamu sebab kami bagi. Tak. Allah kata solat, kami bagi rezeki. Apa maksud? Ha? Ha, sebab tu salafus salih
Dia kata daripada ayat ini kami cukup yakin antara penyebab rezeki paling murah solat. Dalilnya ayat ini. Allah suruh solat, patut Allah jamin rezeki. Allah tak kata kerja kami bagi rezeki, tak. Boleh tak? Habis ustaz tak payah kerja. Solat je. Ha? Ha, macam mana nak jawab? Saya nak tanya, sebab Allah bagi rezeki sebab kerja ke sebab apa? Ataupun rezeki ada kaitan tak dengan usaha? Rezeki ada kaitan tak dengan usaha? Ada? Betul? Tak ada. Tak ada kaitan. Pertama Allah kata solat, lepas tu kami jamin rezeki. Rezeki tak ada kaitan dengan usaha. Apa dalil pertama ni? Yang kedua, kalau rezeki ada kaitan dengan usaha, orang kerja banyak, kerja penat, dia paling banyak dapat. Betul? Betul kan? Orang yang kerja sikit dapat rezeki kalau rezeki ada kaitan dengan kerja, dengan usaha. Tapi sekarang yang kerja penat, yang kerja itu kadang-kadang dapat sikit je. Yang kerja sikit pula dapat banyak. Betul? Kadang-kadang orang bekerja banyak, kadang-kadang tak dapat apa. Kenapa? Akhir bulan syarikat tu bankrupt. Maknanya apa? Rezeki tak ada kaitan dengan kerja. Kerja tu hanya melaksanakan perintah Allah. Sebab itulah Maryam pernah tak beribadat, tengok-tengok ada rezeki sebelah. Siapa kata rezeki ada kaitan dengan kerja, maknanya dia menidakkan apa yang berlaku pada Maryam. Macam mana Maryam tak bekerja, tiba-tiba ada sebelah. Betul? Kemudian ada ketika pula Maryam tengah sarat mengandung, dia lapar, dia nak makan. Allah perintah apa? Allah perintah apa? Goncang. Kenapa kena goncang? Ha? Kena usaha. Tapi dengan kudrat Maryam yang sarat mengandung, perempuan pula, kalau dengan kudrat dia ada goncang pokok, jatuh tak buah kurma? Tak jatuh. Tak jatuh. Betul tak? Menunjukkan apa? Usaha tak ada kaitan dengan rezeki. Kalau usaha ada kaitan dengan rezeki, Allah suruh siapa goncang pokok kurma? Zakaria ke? Orang lelaki kan? Cuma Allah nak beritahu, aku nak kamu usaha je. Rezeki, jangan jangan takut, jangan bimbang. Aku tangguh. Kalau nak dijamin rezeki, apa dah? Jaga? Salah. Jangan salah faham. Jangan lepas ni semua resign. Kena usaha. Tapi jangan faham dengan sebab usaha kamu dapat rezeki. Sebab tu, okay. Dalam surah Al-Kahfi, ingat tak kisah Khidir betulkan tembok yang nak tumbang? Kan? Apa sebab? Kenapa Allah hantar Khidir daripada jauh? Khidir tak kenal pun anak yatim tu. Musa pun tak kenal. Dan mereka bukan berjiran pun, bukan duduk satu kampung. Musa dengan Khidir daripada tempat jauh, jalan tepi pantai, naik kapal pula, berjalan lagi, berjalan lagi, baru jumpa tempat anak yatim. Kenapa Allah hantar Musa dan Khidir betulkan tembok tu? Bawah tembok tu ada apa? Harta kan? Rezeki tak harta tu? Okey, budak ni usaha tak? Tak, siapa yang usaha? Bapak dia. Bapak dia usaha. Siapa yang dapat? Kenapa anak dia dapat rezeki tu? Bahkan tembok tu kalau tumbang dan Allah tak hantar Musa dan Khidir, apa jadi? Harta tu akan nampak dan orang kampung tu memang jahat. Satu kampung memang jahat. Sebab tu Musa dan Khidir bila lapar pergi ke kampung tu minta makanan, seorang pun tak bagi. Penduduk kampung 100% jahat. Sebab itulah bapa anak yatim itu tanam harta, tak simpan pada orang kampung. Faham? Tengok Allah nak jaga anak yatim, Allah nak jaga rezeki anak yatim. Walaupun budak,
Walaupun anak yatim, walaupun duduk dalam kampung semua penduduk dijahat, kenapa Allah jaga? Siapa boleh jawab? Ha? Rezeki? Oh, itu jawapan makam tinggi tu, ha? Tak, dalam ayat, dalam surah Al-Kahfi Allah jawab. Apa dia? Bapak dia? Ha, tengok Allah kata apa? Fakana Abu Huma Salihan. Allah beritahu adalah bapa kedua-dua anak yatim adalah soleh. Sebab bapa dia soleh, Allah hantar Musa dan Khidir betulkan tembok. Sebab rezeki ni kepunyaan anak yatim dan bapa dia soleh. Pengajarannya apa? Apa pengajaran? Allah jaga anak kita, Allah jaga rezeki anak kita sebab kita bekerja keras ke sebab kita soleh? Boleh faham? Ha, saya bagi contoh supaya kita lagi nampak. Abdullah bin Mas'ud, dia bangun malam, dia solat, dia beribadat, kemudian dia tengok muka anak dia. Dia kata apa? Dia kata apa? Wah, demi kerana engkau wahai anakku, demi kerana engkau wahai anakku, aku bangun malam, aku solat malam. Kemudian dia baca ayat ni. Jadi aku bangun malam, aku nak jadi orang yang soleh. Sebab apa? Allah jaga engkau sebab aku soleh, bukan aku bekerja keras. Boleh faham? Sekarang dah terbalikkan. Ramai mak bapak cari rezeki banyak sebab nak jaga anak. Betul? Dengan rezeki. Betul kan? Allah nak jaga anak dia dengan sebab kesolehan mak bapak. Dia pula nak jaga anak dengan rezeki yang banyak. Bercanggah. Akhirnya anak dia terbiak. Allah tak jaga. Sebab apa? Bapaknya tak, duit banyak tapi tak soleh. Boleh faham? Kalau ikut logik, budak-budak ni, budak anak yatim, dua orang je, penduduk kampung semua jahat. Ikut logiknya jadi apa? Ha? Ikut logik, budak ni mati kebuluran lah. Tapi dalam keadaan penduduk semua jahat dan budak ni pula masih belum balik, tiba-tiba selamat hartanya. Sebab apa? Allah hantar mustadakhir hanya semata-mata bapaknya soleh. Sebab tu ayat ni Allah kata, jagalah solat. Suruhlah anak kamu solat, jamin rezeki. Boleh? Okey. Jangan bangun pagi kerja tapi tak solat subuh. Orang tanya kenapa bangun awal pergi kerja? Nak cari rezeki. Untuk siapa? Anak. Bohong. Sebab Allah tak akan jaga anak kamu dengan rezeki kamu, tapi dengan kesolehan kamu. Okey, bolehkah? Ada apa-apa soalan? Ha, itu kita salah faham pasal rezeki. Sebab kita faham rezeki adalah duit, rezeki adalah rumah yang besar, rezeki adalah harta, bukan? Kadang-kadang Allah bagi rezeki pada Qarun. Bagi. Kenapa bagi contoh orang tu? Bagi contoh Qarun je senang. Banyak tak Allah bagi harta pada Qarun? Tapi itu rezeki ke musibah? Jadi rezeki dalam maksud Islam ialah apa saja yang mendekatkan kita kepada Allah, itulah rezeki yang sebenar. Kadang-kadang dapat sikit tapi dia bersyukur, dia solat, itulah rezeki yang sebenar. Dan apa saja yang menjauhkan kita kepada Allah, itu bukan rezeki. Walaupun duit 1 juta. Sebab apa? Dia sekarang menuju ke neraka. Boleh? Oh, payah tu nak faham. Payah nak faham. Ustaz senang cakap je. Dan saya pernah beritahu, ada seorang salafus soleh. Saya pernah beritahu tak? Bila orang tanya dia, apa harta kamu? Dia jawab apa? Ada pernah beritahu? Dia kata, ma maluka. Orang tanya dia, ma maluka, apa harta kamu?
Dia jawab mali. Mali apa makna ni? Hartaku. Syai'ani, dua perkara. Pertama, ridha Allah. Yang kedua, al-ghina 'anil nas. Harta aku ialah Allah redha. Bila Allah redha, tak ada duit pun okey. Tapi kalau duit juta-juta, Allah tak redha, sebenarnya itu bukan harta, itu musibah. Boleh faham? Dia Hajar duduk tengah pada pasir, banyak harta tak? Tanah pun tak ada, pokok tak ada, makanan pun dah habis. Tapi Allah redha tak? Itulah harta paling mahal. Pemuda kafir dalam gua, banyak tak dia bawa duit masuk gua? Tak ada, tapi dia ada tak redha Allah? Yang kedua, harta aku ialah al-ghina 'anil nas. Aku kaya daripada memerlukan manusia. Sebab apa? Sebab dia bergantung pada, bila bergantung pada Allah, cukup tak? Cukup. Tapi kalau bergantung pada manusia, cukup tak? Tak cukup. Sebab itulah bila bergantung pada suami, sakit hati ke bahagia? Sakit hati kan? Nak tu tak boleh, nak ni tak boleh kan? Jangan bergantung pada suami, bergantunglah pada Allah. Ada seorang salafus salih, dia kata apa? Kamu ni miskin lah. Dia kata apa? Macam mana aku miskin? Tuhan aku mencipta, memiliki 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Macam mana kamu kata aku miskin? Pencipta aku, Tuhan yang aku sembah, pemilik segala-gala, kamu tak kenal siapa Tuhan aku? Boleh tak jawab macam tu? Ha? Tak, ini sebagai motivasi lah. Jangan jawab macam tu. Orang kata kamu ni ada masalah. Nah, yang ni pun, kalau orang jahil tanya, pakcik ada harta? Ada? Apa dia? Dua, ridha Allah. Ha, pening dia. Orang kata ni ajaran sesat ni. Okey, kita berhenti setakat ayat 65. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.